Halo everybody, Sasudina. Ketemu lagi bersama saya Bang Arsi dari Traveling Maniac. Hari ini aku sedang berada di Telaga Air Mataki yang berada di Desa Garonggang, Kecamatan Sipirok. Lokasinya ini nggak jauh dari kantor bupati, paling sekitar 500 hingga 1 kilometeran nih guys. Karena aku sering lewat dan melihat iklannya yang ada di pinggir jalan, jadi aku penasaran pingin datang ke tempat ini. Maka dari itu hari ini aku datang berkunjung ke tempat ini. Bagi kalian yang penasaran atau belum pernah berkunjung ke tempat ini, tonton terus videonya guys. Oke. Fasilitas yang ada di tempat ini adalah tempat karaoke nih guys. Bagi kalian yang hobi bernyanyi, kalian wajib untuk datang ke tempat ini guys. Kelihatannya tempat ini masih belum selesai dibangun seluruhnya nih guys. Dan di sini juga menjual makanan, tapi ya makanannya hanya sebatas ayam geprek. Makanannya itu nggak ada yang spesial. Masalah makanannya itu yang nggak ada yang spesial banget itu juga diakui oleh saudara dari pemilik Telaga Mataki ini. Udah sering kemari, Bu? Punya adik saya. Oh, punya adiknya. Yang keluarganya. Oh, keluarga. Kami semua. Keluarga. Sekolah, Seangkola Timur, kepala sekolah. Kepala sekolah. Siapa namanya? Mas Hoiria. Mas Hoiria. Oh, gitu. Punya adik kandung. Kandung. Betul, orang tua di sini. Iya. Kami rekan-rekan. Iya, rekan-rekan. Kepala sekolah semua. Kepala sekolah di mana, Bu? Aku warga Tanjulu. Iya. Itu Garonggang yang depan ini, yeah. Yang si bulan itu, ini si apa, si Bio, yeah. Yang itu SD1 yang laki-laki,
yang perempuan Persabolas. Kepala sekolah semua? Iya. Oh. Kepala sekolah. Grup kepala sekolah. Pulang rapat tadi. Oh, rapat di mana? Rapat di SD 2. Oh. Udah lama ini dibangun, Bu? Hah? Udah lama dibangun? Ini? Oh, iya. Ini udah lama, udah ya. Baik, 2018. Iya. Ya, kurang promosi aja ini. Iya. Nah, ya, kan? Sebenarnya bagus ini. Oh, gitu. Masakannya paling ayam. Ayam pen, ayam goreng gitu ya. Maunya kan dibikin, apalagi ini kan? Iya, ikan mas. Ikan bakar. Iya. Dan apa yang di Padang Bolak sana? Makanan di sini juga enggak mahal-mahal banget ya. Tadi aku minum jus naga itu harganya 15.000. Kalau buat makanan seperti ayam penyet dan goreng-gorengan itu paling harganya sekitar 15 hingga 20 ribuan. Jadi harganya itu standar, enggak mahal-mahal banget. Bagi kalian yang belum nge-subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi tempat wisata dan tempat kuliner yang ada di seluruh Indonesia nih guys. Oke. Ya guys, review Telaga Mataki Alap Traveling Mania. Like, comment, and share kalau kalian suka video ini. Kalau kalian tidak suka, subscribe channel Traveling Mania. Oke. Okay.